Oke, kita langsung aja ya ke map pool pertama. Oke, map pertama. Map pool pertama adalah We Are All Gonna Die, Difficulty Rigor Mortis, map dari Kamikaze ya. Yap. Okay. Ini adalah map hybrid gabungan dari SV dan Technical. Mode 9 HP 9. Rentang waktu mapnya itu nggak sampai kira-kira 2 menit lebih sedikit. Kalau kalian tahu, boleh sambil di ini rupanya udah. Okay. Jadi kalau kalian tahu ini dari sumbernya ini dari DJ Max Respect kalau nggak salah. Kalian bakal tahu karena ini artisnya sendiri Paul Batoka juga dari game DJ Max. Bagian awalnya ini masih ada Pro Jam dan bagian S-nya ini nanti bakal kelihatan di bagian awal sampai pertengahan. Sebenarnya pasti S-nya itu tidak begitu banyak ya, nggak di keseluruhan lagu semua ya, hanya di beberapa tempat saja. Tapi kalau kalian lihat itu, pas S-nya itu cukup tajam kalau dilihat. Dan teknikalnya di sini kebanyakan lebih ke mini jack ya kalau kalian lihat. Oh ya, also BPM-nya ini 180 BPM. Jadi udah lebih cepat dari yang sebelumnya teknikalnya. Oke, ini modenya berapa? Mode 9. Ini cukup tinggi. Iya, tadi ya. Mode 9 HP 9 ini cukup tinggi. Jadi ya ini menurut menurutmu kira-kira ini bisa nggak di side rate? Gak sama sekali. Tapi sebenarnya kalaupun side rate dapat S masih mungkin ya, karena bagian SV itu hanya di tempat awal dan mid, dan setelah bagian SV ini di bagian akhirnya itu semuanya itu hanya bagian technical saja. Cukup straight forward sebenarnya. Di bagian akhirnya itu lebih ke mini jack semua ini. Tapi untuk nge-full combo, nah, itu nggak mungkin. Karena SV-nya ya begitulah. Sebenarnya dari awal-awal pun kayaknya buat side read, buat SV emang rada tricky. Apalagi sudah masuk ke bagian semifinal. Ya, ini benar-benar tricky. Star rating-nya by the way, berapa ya? Star rating-nya kalau nggak salah 5, nggak nyampe 5 sih, 4,9. Ya oke, harusnya itu aja ya map pertama dari. Oke, itu tadi map pembuka untuk map semifinal itu map hybrid ya, SP plus technical dari Kamikaze We Are All Gonna Die. Bisa kita lanjut ke yang map kedua. YZYX Pulse. Berapa masuk? Oke, kita langsung saja ya lihat gameplaynya kayak gimana. Kalian boleh informasikan, silahkan. Oke, jadi ini map tipenya rise map dan tipe density dengan difficulty challenge 240 BPM. Ini lagu aslinya itu sebenarnya 228 BPM sih, tapi di speed up jadi 1,05 kali red. Dan ini star ratingnya 5,09. Dan ini map dengan star rating tertinggi ya di map semifinal ini sebenarnya, 5,69. Ya, ini ketahuan sih kenapa 5,69. Ya, di bagian 10 detik awalnya ini bagian yang paling padatnya sebenarnya kalau kalian lihat handstream 240 BPM. Dan nanti selebihnya itu nggak bakal terlalu sepadat ini, tapi benar-benar panjang ya section ininya, streamnya setelah ini. Dan di sini masuk T-break, terus nanti masuk ke bagian hand stream lagi terus pop up RM. Berikutnya lagi masuk lagi jump stream. Jadi di sini hampir bisa dibilang istirahatnya hanya satu kali di bagian ini, dan kemudian lanjut lagi bagian hand stream, jump stream sampai beres semua. Kira-kira player macam apa nih yang kira-kira diunggulkan di map kayak gini? Ya, map yang skill setnya apa gitu? Sering main yang biasa main rise map sih biasanya ini. Yes. Soal akurasi ini, gimana? Oh, ada 8. Sebenarnya akurasi gak terlalu gimana? Gak gimana? Ini kode 8 sih ya di sini, jadi masih lebih tolerable sih kalau buat itu sebenarnya. Gak sampai 9 sih, santai aja. Kalau snow udah susah banget jauh gitu.
udah masuk di bagian akhir itu makin nggak sepadat yang sebelumnya. Udah masuk ke bagian test dan terus. Dan itulah map keduanya, Pulse Challenger 40 BPM. Harusnya kalau semua sebenarnya setelah itu. Udah, okay. Ini map ketiga ya, tadi aku lupa bacaan mapnya apa. Oke, jadi ini Subconsciousness oleh guna with Team QQ. Difficulty Benzo Pairing with Remuter, 177 BPM. Ini tipenya Jack. Bukan Chord Jack ya, sebenarnya lebih ke kontrol juga. Bagian pertama itu ada, sebenarnya ada bagian Chord Jack-nya juga, tapi di sini lebih ke ke kontrol independensi jari ya, terutama dalam aspek Jack. Karena di bagian tengah nanti sampai bagian akhir itu kalian bakal lihat ada satu kolom Jack penuh nanti di buat. Dan ya, sebenarnya mapnya ini gak nyampe 100 detik loh, ini cuma 1 menit 32 detik. Star ratingnya itu hampir 4,8, sekitar 4,78. Iya, ini kelihatan. Iya. Yeah. Di bagian sini ya, kalian lihat satu kolom jacknya ini. OD 9, HP 9. Jadi kalau kalian benar-benar nggak biasa dengan jack seperti ini, maka nggak cuma kalian bisa drop unstick, malah bisa jadi fail malah. Karena HP-nya juga lumayan tinggi, 9. Dan recall sedikit putus. Nah, terutama ini bagian paling padatnya itu di bagian paling terakhirnya itu. Jadi mungkin kalian cuma memanfaatkan tangan kanan kalian seperti ini. Ya, bagi yang sering menggunakan tangan kanan ini sudah itu ya. Iya. Nah, kalian udah tahu sih harusnya map ini. Karena map ini udah cukup terkenal sih di kita. Yaitu In Bloom oleh School Food Punishment, Difficulty Nanzenanman. Ini adalah map long up. Itu konsistensi ya. Iya. Mappernya ini adalah Mr. Luka, mapper Ellen yang sepertinya cukup dikenal para kalangan pecinta Mi. Also, map ini lumayan panjang ya, 3 menit 15 detik di 165 BPM. Dan star ratingnya ini 5,67. Sedikit di bawah yang tadi Pulse, tapi ini beda aspek ya. Kan kalau tadi kan pattern nasi ya, pattern rice, kalau sekarang ini long note. Biasanya kalau pattern long note seperti itu, SR-nya biasanya lebih tinggi sih daripada kalau cuma pattern biasa. Jadi kalau yang tadi nasi, sekarang mie ya? Iya. Ya, tapi literal ya loh, kalau orang luar juga nasi istilahnya seperti itu juga. Rice and noodle. Baru diajarin sama. Oke. Okay. Tapi gimana ya mapnya dari awal sampai akhir itunya maksudnya patternnya apa? Patternnya itu perubahan atau sama aja sepanjang map? Makin okay. Lagunya makin jauh, pattern long note-nya juga makin padat sebenarnya. Kan kalau awal itu masih ada gabungan antara LN dengan tap note-nya, tapi makin ke belakang itu makin padat long note-nya itu. Makin banyak long note-nya, makin sedikit tap note-nya kalau dilihat-lihat. Okay. Ya sih, udah mulai kelihatan ya. Ya, makin padat kan kelihatan. Sebenarnya buat yang biasa main LN harusnya nggak terlalu masalah ya. Jadi biasanya kalau orang sini tuh kebanyakan main mapnya dari mappernya Mima atau Shuniki. Ini patternnya hampir persis sih kalau menurut gua. Sejenis itu. Dan soalnya tidak ada masalah sih dalam memainkan map ini. Hanya saja mungkin bisa jadi bertarung di bagian akurasinya saja. Dan semoga nggak kena kolom lock ya kalau di map long note ini. Pernah dengar istilah kolom lock nggak? Kayaknya aku bisa ngebayangin apa. Kolom lock itu jadi, terutama ini kasusnya selalu di LN sih. Jadi kalau penggunaan skor V2 mania di LN, itu kolom lock itu mau kamu lu nge-tap long note yang bener, tapi kalau udah awalnya miss, bisa jadi ke bawahnya miss semua.
Oh iya. Kayak tadi di pertandingan sebelumnya kalau nggak salah ada yang begitu juga ya. Ya, kelihatan. Jadi kira-kira seperti itu. Resiko di LN dengan skor V2 mania itu seperti itu sih biasanya. Menarik, menarik. Ya oke, kita tadi baru saja melihat itu ya, Mappool ke berapa tadi? Keempat ya. Keempat. School Food Kaldam. Dari mapper yang sepertinya orang Indo biasa nggak suka, kalau bisa orang Indo benci sepertinya kalau menurut dari yang gue lihat sih. Mapper by Gekido. Dan ini adalah More One Night Attack Hardcore Bootleg. Iya. Ini adalah tipe mix dan star difficulty-nya itu bahkan nggak nyampe 4,5 sebenarnya. 4,49. Ada cumannya nggak? Cuman. Lucunya ini cuma 4,49, tapi kalau dimainin mungkin berasa 5 sebenarnya. Menarik banget ya. Jadi ini campurannya masih di sekitar tap note, rest note aja sih. Long note-nya itu nggak cuma sebagai ini aja sih, layering buat di lagunya aja. Tapi karena memang dari lagunya sendiri cukup kompleks ya, berarti ya maksudnya yeah. Dari mapnya sendiri kalau nggak kompleks ya berarti tidak menjiwai lagunya dong. Iya. Yeah. Ya ini sekedar info aja karena di standar juga lagu ini cukup itu cukup terkenal juga sebenarnya. Masuk sebenarnya ini udah terkenal juga sih di kalangan mania juga. Cukup banyak orang yang nge-map ini juga entah dalam rush map kah atau dalam LN. Ini cukup banyak dibuat juga sebenarnya. Jadi sudah populer sebenarnya lagu ini. Kalau dilihat-lihat ya. Ini lagunya catchy sih emang. Iya. Yeah. Bahkan buat gue sendiri itu emang catchy ya, meskipun sebenarnya gue bukan penggemar anime ya. Tapi ada yang originalnya, ada yang ininya. Tapi gue lebih prefer yang bootleg ini sih. Iya karena sebenarnya ya yang ini sebenarnya animenya tuh anim rada depresi gitu loh. Jadi ngeliat lagunya di bootleg kayak gini, di remixnya jadi kayak enak banget buat dijoget tuh emang rada aneh sih. Oh ya, also replaynya itu sebenarnya dalam skor V2, tapi karena dimainin di multi room, jadi malah konvert ke V1 sama. Iya. Anehnya itu, pakai gitu sih. Also, udah masuk ke bagian akhir sebenarnya mirip-mirip aja ya bagian ini. Kecuali di bagian paling akhirnya itu udah literally jump, like jump stream terus sampai akhir. Warna-warna. Ya. Pattern ini sebenarnya cukup berat buat dia mainin, meskipun star ratingnya nggak nyampe 4,5. Jadi ini termasuk map yang digolongkan sebagai map yang underrated sebenarnya. Ya, fragile. Ya, jadi kelihatannya sih. Map ini adalah map stamina. Difficulty linear hand stream 27 BPM. Sebenarnya originalnya itu 140 BPM tapi di upper di 1,15. Ini bukan gue yang bikin ya, ini dari linearnya sendiri. Itu mapper originalnya. Jadi ini adalah sederhana, ini adalah tipe stamina yang kebanyakan berisi hand stream dan switch jump drills. Star ratingnya 5,59. Dan mapnya ini 4 menit 44 detik. Cukup OD-nya panjang. OD8, OD9. Ya, panjang. Panjang banget malah. Stamina. Iya sih. OD-nya OD8, HP8. Jadi masih standar lah. Masih standar. Buat mania. Tapi ya, bisa dibilang cukup challenging juga ya. Karena considering ya mapnya juga panjang. Mapnya panjang dan note-nya padat banget. Ada time buat istirahat nggak di antara itu atau? Ada. Oh, ada. Jadi ada, gue bisa bagi ini jadi 3 bagian ya. Bagian awal masih bagian padatnya. Bagian kedua ada istirahat tapi makin intens sebelum masuk ke bagian akhir ya. Bagian akhir itu udah benar-benar full density semua. Hand stream dan jump drill-nya itu benar-benar full density. Berarti ya ini mungkin strateginya adalah ya apa sih namanya? Jangan terlalu ngabisin energi di awal ya. Ya. Berarti.
gimana cara lu ngatur stamina biar gak habis nyawa, karena kalau emang gak biasa sama pattern ini bener-bener bakal jadi nightmare. Terutama di bagian akhir, meskipun kalau udah kebiasa dengan pattern seperti ini, tapi kalau stamina gak kejaga juga, bagian akhir bakal bener-bener ngancurin ACC. Bener. Dibandingkan dengan Putin's Boner di quarter, BTM-nya nggak terlalu jauh sebenarnya, 200 dengan 207, tapi kalau dilihat secara pattern-nya ini benar-benar lebih sulit. Dan terutama kontrolnya dalam split jump throw-nya itu, dan transisinya itu memang ya harus terbiasa dengan pattern seperti ini. Ya, di sini kita masuk ke bagian yang slow part-nya ya, berarti. Ya, ini sih udah break. Ya, di sini mungkin bisa apa recharge energi dulu, siap-siap buat. Iya. Ya, kasarnya gitu. Di sini ada break sebentar sambil nge-tap note lah kira-kira. Jangan miss alat, tetap jaga komponya. Iya. Tapi makin ke sini juga, makin ke belakang, break-nya di bagian break ini nanti makin padat juga. Nah, dari sini udah masuk, udah mulai pemanasan lagi. Dia build up untuk yang ke itunya ya? Bagian. Ya, build up untuk nanti ke bagian left part-nya. Aslinya sebenarnya lagu ini 6 menit loh. Tapi dari meternya di BPM yang aslinya itu 140 BPM, di-cut bener. Jadi 5 menit. Dan udah masuk ya berarti sekarang ke bagian akhir dari lagu, dan bagian ini bagian yang bisa dibilang paling padat dan benar-benar stamina draining. Dikasih waktu buat istirahat ya, habis gak ada sama sekali. Iya, langsung karena breaknya tadi udah gue bilang cuma satu tempat di bagian tengah lagu, selebihnya udah harus habisin semua. Dan meskipun sebenarnya bagian ini gak selama bagian sebelumnya ya, bagian awalnya, tapi karena padat dan stamina yang udah sedikit, udah lumayan kekuat, malah udah kekuat banget dari yang bagian awal. Dan harusnya kalian semua udah tahu. Kalau belum tahu, kita bakal introduce dulu. Bring Out Ignition Back oleh Camellia, made by Evening. Difficulty Exhaust. Tenang, ini bukan yang VIP. Karena yang VIP itu plus SP. Jadi sebenarnya ini map hybrid ya. Hybrid antara Jack dengan Long Note. Tapi ada nama difficulty VIP. Dan itu untuk tambahan SP. Dan SP-nya itu sangat susah dibaca. Jadi kita kasih yang non-SP saja ini. Dan lagunya ini di 150 BPM. Difficulty start rating itu 5 pas sih, kalau nggak salah. Menurut webnya 4,99, tapi pas dilihat di game itu 5,01, kalau nggak salah. Waktunya itu 4 menit 15 detik. OD 7, HP 8. OD-nya sebenarnya sedikit turun. OD 7. Tapi kalau melihat dari pattern-nya sendiri sih ya bukan berarti jadi hal yang mudah ya. Iya, yeah, iya, yeah, tentu saja. Mostly ini contain berisi Jack di 150 BPM ya, dan beberapa long note section, ada beberapa, dan banyak long note di sekitar lagu di map-nya juga.
Meskipun kalian lihat ada beberapa bagian skip, sebenarnya itu nggak terlalu dominan ya dibanding Jacknya sendiri. Jadi itu tadi bagian awal. Di bagian tengah ini beatnya berbeda lagi. Jadi kan kalau tadi kan beatnya seperempat lah Jacknya. Kalau sekarang sepertiga skip, ngikutin dari lagunya. Dan kita masuk ke bagian quad strip-nya. Oke, di bagian sini ini bisa dilihat break ya, lagi break. Break ini sedikit lumayan lama. Tapi nanti bakal build up lagi ke bagian akhir lagu, gimana bagian akhir lagunya itu kebanyakan nanti contain Jack di Fox Mobile Frame dan ada beberapa quad Jack juga nanti. Tadi aku mau ngomong apa ya? Lupa. Ya sebenarnya ya kalau dilihat dari panjang lagunya juga ini sama-sama lagu. Lagu yang panjang juga sebenarnya. Ya. Yeah. Apakah bisa dibilang stamina? Gak separah itu juga sih ya, stamina nya sih Roy. Masih dikasih break juga di beberapa tempat ya. Dan masuk ke bagian akhir lagu. Di sini Jacknya udah lebih padat dari yang sebelumnya. Bagian sini udah bagian kebanyakan quad stream semua. Gimana ya? Sebenarnya Jack di Fox Mobile Frame ini masih pattern yang gimana ya, masih relatif buat kebanyakan orang itu masih cukup enak buat dimainin karena nanti akan ada map untuk chord check khusus ya di semifinal ini dan patternnya bisa dibilang cukup nggak enak. MTK press start. Ya, yeah, difficulty one up. Ini adalah map LN, boleh langsung dimainkan saja replaynya. So, buat kalian yang nggak tahu, ini adalah map yang pernah dipakai juga di Mania World Cup 4K 2018 tahun kemarin ya, di babak semifinal juga ini. Dan ini ada tipe long note release. Jadi kalau release itu kalian bisa lihat long note-nya itu di bagian ngelepasnya itu cukup tricky, sangat tricky sih. Karena bisa beda-beda dia ngerilis note ininya antara satu note dengan yang lainnya. BPM-nya ini ada 2.46. Panjang lagunya 3 menit 9 detik. Star-nya 5.4. OD7, HP7. Ya, kalau misalnya dilihat dari map-nya sendiri, tentunya yang mencuat dari map ini seperti yang tadi dikasih tahu adalah tentunya ya, LN. Long note release-nya. Ya, LN dan lebih ke release ya. Sebenarnya ini bisa dianggap sebagai technical juga, sebenarnya bisa sih. Karena dilihat dari cara nge-tapnya itu cukup, beatnya itu cukup tricky. Oh iya, also mulai dari semifinal ini bakal lebih susah lagi ya buat dapat full combo. Dikasih tau aja dari sekarang. Ya, dari playnya juga udah ketahuan kok. Ya. Yeah. Kita juga udah nyiapin juga buat final. Final jauh lebih berat lagi. Sedikit info aja ya. Oh ya,
lah. Maksudnya kalau misalnya tidak lebih susah kan ya bukan ya, stage up berarti. Iya. Tapi step up-nya ini mungkin ya. Sebenarnya mungkin masih bisa dikasih sebenarnya kalau buat final nanti. Tapi difficulty-nya mungkin bakal cukup jauh ya dari semifinal ini. Kenapa? Karena map final ini digunain juga buat grand final. Oh, berarti dua kali ya? Iya, karena dua kali itu. Sebenarnya kalau dikasih ada grand final Mappool lagi, mungkin finalnya nggak bakal terlalu jauh ya dari semifinal. Masih step-up-nya mungkin masih sama antara quarter final ke semifinal. Tapi karena ini untuk final juga untuk final untuk grand final, mungkin kita mesti ada step up sedikit lagi untuk finalnya itu. Jadi mungkin antara final dan grand final. Bro, this is fire. Eh, by the way, so, huh? Kenapa? Ada bracket reset nggak sih? Ah, karena double elimination harusnya ada. Ada ya? Ya, karena kita kan pakai sistemnya double elimination ya, pasti harusnya ada bracket reset nanti antara pemenang dari winner bracket dengan pemenang antara loser bracket nanti. Oke, karena kan ada juga beberapa turnamen yang di grand final biasanya ada kebijakan tertentu gitu biar nggak bracket reset. Oh, misalnya dapat satu ditanya, poin tambahan gitu. Bisa ditanya nanti ke Pak Ketua sih, tapi secara umumnya harusnya ada. Oke. Ini ada map core check yang gue bilang sebelumnya dengan pattern yang mungkin menurut gue ini cukup mengganggu ya. Difficulty Mizuki with Remuter, MP4K 3 Edit. Ini di core check di 140 BPM. Sedikit lebih slow dibanding yang tadi ya, Bring Our Attention Back. Ini sebenarnya chip jack juga tapi jacknya nggak ada long note dan benar-benar spike forward semuanya tap note. Star rating ini 4,87. Also OD 9, HP 8,5. Jadi susah diakurasi juga sebenarnya ini. Tapi kamu dapat SS di sini. Try hard. Try hard, literally try hard. Secara umum susah ini, benar-benar susah. Dan benar-benar rentan banget sama cok drop ASS atau bahkan nih. Karena jacknya itu makin cepat ya. Makin rentan buat kena miss juga. Kena miss, bakalan juga kena miss. Jadi missnya malah gak cuma satu, malah bisa jadi beberapa. Sebenarnya ya mapnya tadi udah dibilang belum ya, jadi panjang itu 2 menit 18 detik. Tidak cukup lama. Gak lama. Gak sebentar juga ya, ini moderate lah. Tapi kalau misalnya yang tadi dibilang ini emang mapnya bener-bener apa sih namanya, bener-bener gimmick, kalau justru lebih lama lagi bakal itu gak sih? Stamina? Iya yeah. Stamina bakal lebih capek lagi. Gua gak tahu ya gimana kalau orang, tapi kalau buat gua sendiri ya, kontak itu bener-bener ngabisin stamina sih, karena posisi tangan gua yang gak terlalu enak buat ngejack ya. Jadi posisi tangan gua itu telapaknya nyentuh sisi meja. Nah, oke. Jadi sebenernya gak terlalu enak buat ngejack sebenarnya itu. Tapi overall ini breaknya itu cuma 2 kali sebenarnya. Di bagian 1 kali setelah awal lagu dan kemudian ada bagian tengah. Selebihnya udah jack gak berhenti-berhenti. Dan itu tadi ya, map ke-9. Iya, UR-nya bagus. And listen Wonderland. Okay. Selamat datang di dunia SV. Akhirnya SV ya? Ya. Oke, bisa langsung saja ya, oke. Alice in Wonderland, Crazy Apple Could Not Live in Real Life. Ini sebenarnya panjang banget judul lagunya. Ini kalau nggak salah dari BMS sih. OD 8, HP 8. Map panjangnya itu hampir 3 menit. 2 menit 48 detik. 130 BPM. Dan start rating itu 4,68, tadi udah dibilang kalau nggak salah. Map terbaik Kamikaze. Sebenarnya ada 3 bagian besar ya di lagu ini. Bagian awal masih straightforward. Sebenarnya ini lumayan padat sih. Jadi kalau orang mungkin bilang ini sebagai hybrid, sebenarnya mungkin aja ya antara SV dengan technical tapi terpisah. Dan bagian kedua itu nanti
FV-nya. Ya, nggak cuma FV, tapi sebenarnya lihat aja nanti. Bagian ketiga itu bagian courting dan sedikit teknikal, lebih padat lagi. Dan ini dia FV-nya. Jadi kesimpulannya harus bisa baca di slow jam. Yes. Di slow speed yang sangat lambat. Ya, kalau misalnya tadi sebenarnya kita lihat juga sih beberapa player sempat itu juga sih sempat kagok juga ya kalau misalnya di slow banget. Bahkan buat gua sendiri pun kagok juga main ini sebenarnya. Gatel ya. Iya. Pengen ya pengen ngetapnya biar lebih cepat gitu biar udah biasa, tapi nggak bisa. Iya, itu I feel that kok. Also kalian bakal lihat ini banyak burst, jadi sangat udah pasti drop ACC ya di sini, cuman beberapa drop di bagian ini. Oh, oke, ini bakal pasti drop ACC, tapi seberapa drop, pertanyaannya itu. Seberapa drop, seberapa parah ACC turunnya itu. Yang bakal bisa tahan di sini, dia bakal dapat poin seharusnya. Dan ini bagian akhir. Bagian akhir itu kebanyakan seperti count check di 130 BPM. Jadi, somehow ini sedikit RGB juga ya. Apakah ini FP atau sebenarnya antara hybrid juga sebenarnya ini. Tapi kalau ya balik lagi ke definisi hybrid sih, kalau misalnya dipisah apakah bisa dibilang hybrid? Atau oke. Okay. Ya endingnya menarik. Ya. Ya. Oke. Jadi langsung ya rupanya. Oke, jadi map ke, gue yakin ini map ke 11 ya sepertinya, adalah Master Exploder, Tenacious D, Difficulty Blow Your Mind. Ini adalah map tipe speed, dan menurut gue ini salah satu lagu favorit gue sih. Tenacious D. Map ini gak terlalu lama ya, 2 menit 21 detik, BPM di 150, OD 8, HP 8, dan star rating itu 4,76. Buat para pecinta speed stream seperti ini mungkin bakal diambil ya. Keseluruhan itu ada 4 bagian dump ya. Bagian speednya itu, jadi tadi udah lewat 2 ya sebenarnya. Berikutnya bakal ke bagian lebih padat lagi, bagian ketiga ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau bisa main sambil nyanyinya ya. Kalau nggak salah ini lagunya itu apa referensi dari suatu film kah? Gua rada lupa sih. Tapi yang setahu kayak emang lagu Tenacious D rata-rata emang ya bisa dibilang tanda kutip unik lah ya. Ya. Gua pertama kali tahu Tenacious D itu dari Guitar Hero sih. Secara keseluruhan ini apakah straightforward speed juga nggak terlalu ya, karena dilihat tadi ada bagian sedikit bagian jack yang lumayan tricky juga sebenarnya. Iya, tadi kita baru saja menyaksikan Master Exploder. Map ke-12 ini adalah map Ellen terakhir, Ellen ketiga, yaitu Dissolve oleh Esther, map by Riono SK, difficulty Disintegrate, dan secara subjektif, entahlah, harusnya
mungkin map yang cukup annoying sih buat gue. Kenapa tuh? LN-nya kebanyakan pendek dan kalau lihat di bagian awalnya itu bisa jadi kalau nggak sih itu benar-benar main blockable banget. Bisa dia ada banyak long nut pendeknya ya. Dan buat gue itu gue kurang bisa timing itunya sih sebenarnya. Ini replay-nya Rem dan dia emang bisa lebih ngatur timing di yang long nut seperti ini. Tapi begitu meskipun begitu juga map ini relatif susah banget di ACC sih. Even sebenarnya kelihatan beat-nya itu straightforward. Oh ya, also OD 7,9, boleh dianggap 8. Health point 9,1. Ini juga nggak lama sih, mapnya 2 menit 8 detik. Dan star ratingnya itu di 5,4. Dan kalian lihat di bagian tengah tadi, itu ada beberapa pola yang mungkin nggak cuma main blockable, tapi justru bikin finger block malah. Iya sih, karena padat banget sih. Padat dan ada pola yang repetitif juga. Biasanya kalau di LM, pola repetitif itu lebih bisa ngancurin ACC juga. Terutama malah jadi ini kalau pemainnya benar-benar nggak siap. Karena main block tadi, finger block juga kena. Iya, tadi Mappool ke-12 di Zolf. Yaitu map by Gil Hermesiat, Max Dragon Omega, difficulty terminal. Dan ini adalah tipe SV memorization. Kalian gak cuman ngafalin, kalian benar-benar harus mastery lagunya. Nah, ini harus karena ya. Kalian harus benar-benar mastery lagunya dan terutama mapnya juga, jangan lupa. Karena ada beberapa bagian memori yang sangat tricky. Ini wajib try hard sih kalau udah SP memory session seperti ini. Gak bakal bisa side rate, yang pasti. Ya, take note ya bagi pemain yang masih side rate. Ya. Kecuali ini mau di-ban. Iya sih, ada kemungkinan mapnya di-ban ya. Biasanya map SP seperti ini bakal di-ban sih. Karena entah pemain yang gak siap atau pemainnya ngerasa gak lawan, dapat lawan yang justru jago banget di SP seperti ini. Iya. Nggak tahu sih, mungkin nasibnya bisa aja kayak Floor Baba yang sebelumnya gitu. Iya. Yeah. Kebanyakan di ban, tapi sekalinya di pick biasanya menarik. Iya. Yeah. Kalau nge-spike rate, mungkin cuma dapat di sekitar 85% akurasi. Ya, kira-kira skornya mungkin 400 ribu atau 500 ribu lah. Itu pun, kalau ya main nasinya, main pattern rate-nya lumayan ya. Jadi, kalau dilihat kesel, jadi bisa disimpulkan sebenarnya ini ada 4 bagian besar ya, dalam 4 bagian besar memorization di lagu ini, bagian awal tadi, bagian kedua dan ketiga, dan ini yang terakhir tadi sebelumnya udah dan di penghujung lagu ya masih ada bagian reading dan sedikit memorization juga. Ya, itu berarti udah semua ya Mappool free mode kita mainin ya. Mappernya dari mapper yang kalian gak suka jelas. Ya, sudah jelas mapper yang tidak disukai. Even sebenarnya kalau buat gua sebenarnya enjoy sih main ini.
Tapi masalahnya pasti drop ACC terus. Susah-susah buat ACC ini sebenarnya, dan ini padat banget. Oh ya, jadi informasi mapnya itu, map ini di OD8, HP8. Panjangnya itu, sebentar. Biasanya 5 panjang menit itu ya? 5 menit ya, 5 menit. 5 menit pas. BPM-nya itu 133. Dan star ratingnya 5,2. Tanda kutip. Tanda kutip. Tanda kutip. So basically ini berisi semua ya, LN, semua tipe rise map, dan ada SP-nya juga, ada dua bagian SP-nya di tengah lagu, nanti bakal dilihat aja. Dua-duanya slow jam. Oh, okay. Dua-duanya slow jam, jadi kalau kalian strike rate ini, kalian bakal drop asasi bagian itu. Tapi selebihnya sih harusnya enggak ya. Iya, karena sebenarnya yang cukup menarik adalah banyak kalau pengalamanku sendiri sih ya, kalau misalnya turnamen itu kadang sering nge-skip map TB gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa strategi sih, kalau contoh kalau gue kadang mainin tiebreaker sebagai warm up. Oh, bisa. Ya tadi break ya. Mappernya sendiri nggak bisa nge-FC ini, jadi jangan terlalu banyak berharap. Lo, mapper nggak harus bisa FC mapnya. Tapi mappernya itu top player juga sih sebenarnya. Oke. Dan. Oke, ya ini masuk ke bagian yang itunya ya. Iya. Tadi sebenarnya itu kalian udah lihat ada bagian bagian speed, ada bagian inverse juga. Kalau ya, karena itu gue bilang literally konten semua resmap, tipe resmap dan LN sebenarnya. Nanti di bagian akhir ini bakal lebih cenderung ke speed ya, karena lagunya makin intens dan lebih ke tipe dump sebenarnya itu. By the way, soal lagunya sendiri, ini kayaknya tipe-tipe lagu yang ya, kalau dilihat dari backgroundnya sih udah ketahuan. Actually, gue suka sama lagunya. Terutama ada artis Kiko Hana ini, mapnya itu banyak nge-map lagunya dia sebenarnya. Menarik. Sekitar 4 atau 5 lagu gitu, kalau nggak salah. Aku nggak bilang lagunya jelek sih, tapi emang bisa dibilang menarik ya. Buat gue sih, ya gimana ya, nggak gue bilang jelek sih, nggak. Yang pasti ini benar-benar gimana ya? Ya beda gitu. Ada sedih bang ya, ya unik sih, unik. Lagunya itu unik lagunya Kiko Anas. Iya bang. Jadi ini udah di bagian akhir dan kalian bisa lihat ya, kebanyakan itu udah masuk ke respetan semua. Tipe-tipe speed. Wah, break. Tadi juga udah beberapa kali kok. Iya sih. Ya tapi ya ini bisa dibilang cukup membuktikan ya bahwa mapnya bisa dibilang cukup challenging dan memang gimana ya? Iya. Ya untuk map TB bisa dibilang ya cukup, bisa dibilang harus, boleh lah. Ya. Emang mereka harus challenging yang pasti. Itu dia. Kalau nggak cukup challenging, ntar FC diragukan. Ya ini memasuki bagian akhir. Bagian akhirnya itu mungkin ya slow jam sih sebenarnya, tapi lebih ke inverse dan harusnya nggak ada terlalu masalah sih, kecuali kalau orangnya nggak bisa nge-timing.
Ya, udah itu udah beda lagi cerita itu malah jadi kena mie semua yang sakti. Itu dia.